Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap kasus narkotika di Kampung Ambon, Jakarta Barat dan menangkap 5 orang pelaku yang berinisial T, OC, UP, MS, dan MG. Sejumlah barang bukti disita berupa 15,22 kg ganja, 5,8 kg sabu, 248 butir ekstasi, dan menyita aset bandar narkoba MG senilai 25,52 miliar rupiah. BNN RI juga melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu dan butir ekstasi. BNN berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat membantu memerangi pengedaran narkotika di Indonesia. Hasil observasi dari kita, ya. Hasil observasi bahwa memang peredaran di era COVID itu, karena juga termasuk tadi pertanyaan tadi, ini operasi cenderung menurun karena kita juga harus memperhatikan keselamatan daripada anggota, tetapi tingkat home clandestine laboratory, jadi membuat, mencoba-coba itu juga sedikit ada penambahan, jadi lebih banyak dilakukan. Dari Jakarta, Atalah Aldi Peragi dan Amarta melaporkan.